بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرأة عورة. المرأة wanita auratun adalah aurah. Perkara yang harus ditutupi. Wa innaha sesungguhnya mar'ah idza kharajat bila dia keluar min baitiha dari rumahnya. Istashrafaha maka mendekatinya asyaitanu syaitan. Wa innaha dan sesungguhnya perempuan la takunu tidaklah ada aqraba lebih dekat ilallahi kepada ridha Allah minha daripada wanita fi qa'ri baitiha di tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Wa inna sesungguhnya wanita la takunu tidaklah ada wanita itu aqrabu lebih dekat ilallahi kepada ridha Allah minha daripada wanita fi qa'ri baitiha di dalam rumahnya. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid. Di wanita itu tempat yang terbaik adalah di rumahnya. Tempat yang paling dekat dengan ridha Allah bagi wanita adalah rumahnya. Mafhumnya, tempat yang paling jauh bagi wanita itu dari ridha Allah kalau dia keluar rumah. Maka syaitan itu usaha habis-habisan bagaimana wanita itu keluar rumah. Kalau wanita itu sudah keluar rumah, didekati syaitan, maka akan jadi sumber-sumber kemaksiatan. Jadi wanita itu keluar rumah itu hanya kalau ada darurat saja, maknanya begitu. Hanya ada keperluan yang sangat saja wanita itu keluar rumah. Tertib aslinya itu seperti itu. Sendiri dengan mata kita sendiri bagaimana kalau wanita-wanita itu keluar rumah itu nanti akhirnya ya enggak baik, kebanyakannya itu enggak baik. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal khairu masajidin nisa, sebaik-baiknya masjidnya, tempat sujudnya wanita, qa'ru baitihinna adalah qa'ru buyutihinna adalah dalam rumahnya. Rahmat gunung wa qala sahihul isnad. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna ahabba salatil mar'ati, sesungguhnya paling menyukakannya sholatnya seorang wanita. Sholatnya wanita yang paling menyukakan Allah, yang paling disukai oleh Allah. Inna ahabba sholatil mar'ah, sesungguhnya sholat wanita yang paling menyukakan ilallahi di kepada Allah. Fi asyaddi makanin adalah di dalam paling sangatnya tempat. Fi baitiha di rumahnya, zulmatan gelapnya. Jadi di tempat yang paling gelap di rumahnya. Fi asyadi makanin fi baitiha zulmatan, di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya. Rawah Ibnu Huzaimah. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal salatul mar'ati, salatnya seorang wanita fi baitiha di rumahnya, afdalu adalah lebih utama min salatiha daripada salatnya fi hujratiha
di dalam kamar besarnya. Jadi bait itu kamar kecil, kamar yang lebih kecil, kemudian hujrah itu kamar yang lebih besar. Wa salatuha, salatnya wanita, fi mihja'iha, dalam tempat tidurnya. Afdalu, ada lebih utama, min salatiha, daripada salatnya, fi baitiha, di rumahnya, di kamarnya. Jadi pokoknya maksudnya ini pembagian rumah pada zaman itu. Mekhda itu paling tempat tidur yang paling sembunyi, itu yang paling baik. Pokoknya tempatnya paling sembunyi, paling baik lah bagi wanita. Rawi Abu Daud Ibnu Khuzaimah al-Mihda bi kasmi maiskanil kha, huwa maknanya mihda al-khizana, itu adalah gudang atau kamar. Takunu, yang adanya khizanah itu, fi dakhil bait, di dalam, di dalamnya kamar. Jadi kamar kecil yang ada di dalam kamar. Khizanah. Wal muradu, yang dikehendaki, annal mar'ata, sesungguhnya wanita, kullama satarat, setiap dia ini tertutup, wa ba'uda, dan jauh, mangdharuha, pandangannya, an ayunin nasi, daripada pandangan-pandangan manusia. Karena maka adalah tempat itu afdola, lebih mengutamakan, li sholatiha, kepada sholatnya. Ulama statarat, kapan-kapan menutup wanita itu, tertutup wanita itu. Wa ba'uda, dan jauh, mangdharuha, pandangannya, an ayunin nas, dari pandangan-pandangan manusia. Karena maka adalah afdola, lebih utama, li sholatiha, kepada sholatnya. Fasolatuha, maka sholatnya, fil khizanati, di dalam khizanah, dakhil al baiti, di dalam kamar, dalamnya kamar. Afdalu, ada lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya, fil baiti, di dalam kamar. Wa sholatuha, sholatnya, fil baiti, di dalam kamar, afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya, fi khujratil bait, di dalam sekatan rumah. Jadi khujratil bait itu maksudnya ya sekatan yang lebih besar daripada bait itu. Wa sholatuha, sholatnya wanita, fil khujrati, dalam khujrah, afdalu, adalah lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya, fid dari, di rumah, kharijal khujrati, di luar khujrah. Wa sholatuha, sholatnya fid dari, di rumah, afdalu, adalah lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya, fil masjid, di dalam masjid. Waqad sharaha Ibnu Khuzaimah wa jama'atun minal ulama bi anna salata, bahwa salatnya wanita, fi dariha, di rumahnya, afdalu, adalah lebih utama, min salatiha, daripada salatnya, fil masjid, di masjid. Wa in kana, walaupun adanya masjid itu, masjid Makkah, masjid Makkah, awil Madinati, atau masjid Madinah, aw Baitul Muqaddasi, atau masjid Baitul Muqaddas. Masjid Makkah, awil Madinati, au Baitul Muqaddasi. Wal itlaqat, kata-kata umum, fil ahadisil mutaqaddimah, dalam hadis-hadis yang terdahulu, tadulu, adalah menunjukkan, ala dhalika, atas keterangan tersebut. Waqad saraha, dan telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dengan penjelasan tersebut, fi hadisi Ummi Humaid al-Ati, di dalam hadisnya Ummu Humaid yang akan datang. Tetapi farajulu, maka laki-laki, kullama ba'uda, setiap jauh, mamsyahu, perjalanannya, wa kathura, dan banyak, khutahu, langkahnya, zada, maka bertambah, ajruhu, pahalanya, wa azuma, dan besar, hasanatu, kebaikannya. Wal mar'atu, sedangkan perempuan, kullama ba'uda, setiap jauh, mamsyaha, perjalanannya, qala, maka sedikit, ajruha, pahalanya, wa naqusat, dan berkurang, hasanatuha, kebaikannya.
Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijal, sebaik-baiknya shofnya laki-laki awalnya adalah awalnya. Wa syarruha, paling buruknya, paling sedikitnya pahalanya shofnya rijal. Syarruha maksudnya paling sedikitnya pahalanya. Akhiruha adalah akhirnya. Wa khairu shufufin nisa, dan paling banyak pahalanya shof wanita. Akhiruha adalah akhirnya. Wa syarruha, dan paling buruknya, maksudnya paling sedikitnya pahalanya, awaluha adalah awalnya. Wa innama kana, dan hanyalah ada al-fadlu, kelebihan, fi shofihina, dalam shof wanita. Al-akhirah adalah dalam shof akhir, libu'dihina, karena jauhnya wanita, dengan mukhalatat rijal, dari bercampur dengan laki-laki, wa ru'yatihina, dan melihat rijal. Fa amma idza shalla bila, ketika salat an-nisa wanita wahdahuna, secara sendirian, la ma'a rijalin, bukan bersama laki-laki, fa khairu shufufina, maka sebaik-baiknya shofnya wanita, awaluha adalah awalnya, ka rijali, seperti laki-laki. Wallahu a'lam. Tertib ini yang susah difahami orang sekarang. Kenapa susah difahami? Karena aturan kehidupan itu sudah enggak karu-karuan. Aturan kehidupan itu sudah tidak karu-karuan, sudah enggak pakai tatanan. Nah, ketika kehidupan itu sudah enggak pakai tatanan, maka jadinya semerawut, ditata itu jadi susah difahami. Ya, tertib dalam agama ini, laki-laki itu sebagai pimpinan di dalam keluarga, dialah yang bertanggung jawab untuk infak kepada keluarga itu. Nah, tertib wanita itu adalah di rumah untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Tapi sekarang itu dibalik, justru yang cari nafkah itu perempuan. Bahkan perempuannya itu dikirim kemana-mana untuk cari nafkah. Yang laki-laki malah di rumah. Ini banyak terjadi demikian ini. Maka tatanan kehidupan itu jadi semerawut, tidak karu-karuan. Maka susah untuk difahami. Tapi kalau orang itu kembali kepada tatanan agama, laki-laki yang tanggung jawab untuk nafkah, wanita tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, wanita bertanggung jawab menghidupkan agama di rumah-rumah, laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupkan agama di luar rumah, dimulai dari masjidnya sendiri, laki-laki wanita menghidupkan agama di rumah-rumah, dimulai dari rumahnya sendiri. Kalau penataan kehidupan itu seperti itu, maka arahan-arahan Nabi itu mudah difahami. Oh iya. Nah, ini wanita ini bu guru di rumah. Lah kalau wanita ini terus 5 waktu ke masjid terus, siapa yang ngurus anaknya? Kan jadi masalah. Sekarang ini apa itu wanita-wanita apa itu pergi ke masjid tiap hari? Kenapa? Karena dan dianggap tidak ada masalah. Kenapa? Karena anaknya enggak diurus kan. Anaknya enggak diurus, enggak dididik anaknya. Kalau wanita ini punya tanggung jawab memikirkan anak-anaknya, menghidupkan amalan di rumah, mendidik anak-anaknya, tentu wanita itu sudah otomatis enggak bisa ke masjid. Dia akan sibuk mendidik anaknya di rumah itu.
Ya enggak, kamu pikirkan. Ya enggak. Sekarang ini emansipasi wanita katanya. Persamaan hak, maka wanita jadi polisi, ya kan. Wanita jadi supir bis, ya kan. Wanita jadi apa itu pelayan di pom bensin. Kelihatannya ini kan satu wanita ini apa berperan dalam pembangunan katanya. Maka ada menteri peran wanita, ya kan. Kayaknya itu kayak benar aja gitu. Tapi kalau kita renungi, bukan menjadi berperan dalam pembangunan, tapi malah membebani pembangunan itu sendiri. Nah kalau wanita itu kerja di rumah, yang ngurus anaknya itu siapa? Coba kita pikirkan. Kan sudah fitrahnya manusia itu wanita itu punya anak. Nah kalau wanita keluar rumah itu loh, yang ngurus anaknya itu loh siapa? Coba ingat. Ya pembantu pak, pembantu ya. Carikan pembantu. Lah yang ngurus anaknya pembantu siapa? Nah, pembantunya itu kan punya anak juga kan lama-lama. Yang ngurus anaknya pembantu siapa? Ini satu pertanyaan yang jawabannya itu panjang itu. Kemudian kalau wanita itu keluar rumah, nah nanti kalau suaminya pulang, istrinya enggak ada di rumah, yang ngurus suaminya itu siapa? Pembantu juga begitu. Nah, jadi masalah lagi itu. Nah, jadi wanita keluar rumah ini permasalahannya itu jadi banyak. Kelihatannya ini seperti wanita itu berperan dalam pembangunan, tapi malah ini jadi permasalahan dalam pembangunan itu sendiri. Tapi kalau wanita itu mendidik anak-anaknya di rumah, ngajari dia sholat, hidupkan taklim, menyayangi anak-anaknya, akhirnya anaknya jadi anak-anak yang soleh, mudah dididik, akhirnya jadi pejuang-pejuang, jadi wali-wali Allah, kan lebih baik daripada wanita itu keluyuran kemana-mana, anaknya tidak terurus, akhirnya diurus orang ke terminal. Ini kenyataan ini. Tapi ini semua jangan difahami terus wanita tidak boleh ke masjid. Karena ini pemahaman ini langsung dipangkas oleh Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan wanita itu dilarang ke masjid. Jadi maksudnya wanita itu juga tetap boleh ke masjid. Tapi dengan di pakai tertib supaya tidak menimbulkan fitnah. Wanita-wanita yang sudah tua-tua gitu, yang di rumah sudah enggak punya anak yang harus diurus ya, tentu itu ke masjid itu baik. Bahkan apa itu istri-istri Nabi pun juga ke masjid gitu. Tapi pokoknya itu wanita itu digalakkan di rumah memang, tetapi bukan berarti dilarang ke masjid. Dan selagi di rumah itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Seperti pada zaman sekarang yang sering saya katakan, sekarang rumah itu tidak bisa dikatakan rumah. Rumah itu sekarang jadi bioskop. Rumah itu tidak bisa dikatakan rumah lagi sekarang. Rumah itu jadi tempat kerusakan. Jadi, nah kalau rumah-rumah itu sudah hidup amalan agama, tentu saja ini ya tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti dilarang ke masjid. Bahkan dalam beberapa hadis kan ada wanita ke masjid bawa anaknya, anaknya nangis, maka Nabi mengatakan sebetulnya tadi saya itu sholatnya saya ingin saya perpanjang. Jadi gara-gara ada anak nangis di masjid, maka saya pendekkan karena ini saya khawatir memberatkan kepada ibunya.
Jadi Nabi itu juga tidak melarang, bukan Nabi terus hei, gak boleh bawa anak ke masjid, gak boleh wanita ke masjid, tidak seperti itu. Di rumah paling baik, tapi tidak dilarang di masjid. Ummahatul mu'minin pun pergi ke masjid. Bahkan dalam Ramadan pun wanita-wanita itikaf di masjid. Zaman Nabi dilihat Nabi juga. Jadi orang itu yang tengah-tengah gitu loh. Wanita itu ditargib untuk menghidupkan amalan di rumah, tetapi jangan sampai ke tingkatan terus gak boleh ke masjid. Itu pemahaman yang keliru. Begitu juga keliru kalau wanita itu ditargib habis-habisan untuk pergi ke masjid. Itu juga keliru juga. Memang wanita itu sudah fitrahnya itu ada nifas, ada haid, yang dia waktu itu gak bisa ke masjid. Memang sudah fitrahnya begitu ya. Wanita itu ada waktu-waktu menyusui yang susah untuk ke masjid memang. Jadi memang fitrah manusia, fitrah wanita itu sendiri yang paling cocok itu di rumah. Tapi rumah yang bagaimana? Ya rumah yang dihidupkan satu suasana yang baik. Maka saya itu terkesan kalau di Pakistan atau di Bangladesh ya. Rumah-rumah itu di Bangladesh terutama, rumah itu sangat-sangat sederhana di sana itu. Seperti kandang ayam kalau kesini-sini itu. Tetapi itu enak kalau ditempati itu enak gitu. Di rumah itu ada pagarnya, walaupun pagarnya itu pagar hidup dari apa itu daun-daun berduri begitu. Ada pagarnya, ada halamannya di dalam, sehingga wanita itu bisa dapat udara di dalam rumahnya. Jadi rumah itu memang didesain wanita itu tinggal di rumah itu bisa enak gitu. Bukan seperti orang Jawa ini bikin rumah senangannya yang mepet jalan, halamannya langsung ke jalan, sehingga rumah itu jadi tidak berfungsi untuk apa itu kebaikan jadinya, malah untuk tempat mejeng gitu. Itu anak-anaknya pada keluar, wanita-wanita bersihin kaca gitu, sambil mejeng di pinggir jalan gitu. Ini orang Jawa, kita kan orang Jawa toh gitu. Orang-orang Indonesia lah gitu. Jadi rumah itu tidak untuk tutup aurat, malah tempat untuk tidak baik. Sore-sore duduk di kursi-kursi depan rumah gitu. Ini setan kan pandai sekali. Dengarkan musik lagi gitu. Ini bagaimana kalau rumah ini kan sudah bukan rumah ini namanya. Ini sudah bukan rumah lagi jadinya. Jadi maka agama itu harus dirasakan, dipahami, kemudian dijadikan sebagai budaya. Maksudnya rumah itu jadi berubah ketika orang itu berpikir agama. Nah, kan begitu kan. Bagaimana wanitanya bisa tertutup, bagaimana anak-anaknya bisa terdidik, diatur demikian rupa. Nah ini kamu orang-orang yang sudah sedikit-sedikit belajar agama, ini kamu tuh kamu merenungi gimana ya bisa merubah rumahnya. Wah rumah tempat saya itu sempit sekali, susah, ini gimana ya. Di Sumatera masih banyak tanah ya. Di Irian sana masih kosong ya. Gak usah beli ya. Jadi kalau orang itu ingin satu islah itu ya ada aja jalannya. Ya kalau kamu lihat di Saudi mamanya kamu sulit namanya bertamu itu kalau nggak kenal itu sulit. Karena rumah terpagar semua. Mestilah halamannya di dalam. Ada pintu gerbangnya.
Kadang-kadang kalau rumahnya kecil, halamannya di atas. Yang namanya satah. Satah itu sejak zaman Nabi ada. Di halaman itu di atas. Sehingga tidak memudahkan dilihat auratnya. Ini perlu yang perlu kita renungi perkara-perkara seperti ini. Apa yang